Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial menggunakan lagu Missing You. Judul lagunya itu yang Sela lihat di TikTok, karena Sela ambil lagunya itu di TikTok. Jadi Sela suka aja dengan lagu dan membuat tutorialnya. Semoga kalian juga suka ya. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu, untuk kalian itu harus punya dulu satu video. Ini lagunya itu cocok buat kalian yang punya pasangan yang lagi rindu-rindu ya. Di sini saya kasih tahu lagi, foto yang saya gunakan hanya untuk konten. Jadi jangan ada yang komentar tidak enak. Jadi nanti Sela akan blok langsung yang komentar. Jika kalian tidak suka, jangan lihat modelnya. Hargai sesama. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian penambahan fotonya. Di sini berhubung Sela itu army, jadi Sela kebanyakan menggunakan foto bias ataupun foto mereka. Jadi buat kalian yang tidak suka, mohon maaf ya. Kalian lihat aja tutorialnya, kalian abaikan modelnya. Tambahkan dulu di sini 13 foto. Kemudian ini fotonya, kalian bisa gunakan foto kalian bersama pasangan kalian. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kalian tambahkan satu video. Oke. Kita tambahkan dulu untuk 13 foto. Nah, di sini saya sudah tambahkan 13 foto dan terakhir nanti kita masukkan untuk musik ataupun videonya, sorry ya. Terlebih dahulu saya pilih format, zoom aja mengikuti formatnya. Nah, di sini saya kebetulan fotonya tidak seperti apa ikutin format karena pendek. Di sini tidak saya atur sesuai dengan format. Di sini bebas saja dengan kalian kreasikan aja sendiri, oke? Okay? Nah, setelah itu kita bisa tambahkan satu videonya. Kita tambahkan untuk videonya. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Jadi di sini kalian bisa tambahkan foto kalian atau video momen kalian bersama pacar kalian. Oke, langsung aja di sini kita matikan dulu untuk suaranya. Langsung aja kita masuk ke bagian pengatur durasi. Di sini kita akan langsung aja mengatur di bagian durasinya. Foto pertama di sini 0,6. Kedua 0,3. Tiga 0,3. Empat 0,4. Lima 0,3. Enam 0,3. Tujuh 0,3. Delapan 0,4. 9 0,3. 10 0,4. 11 0,4. 12 0,3. 13 0,4. Dan yang terakhir untuk fotonya atau videonya kita atur di
5,5. Udah, ini kita tidak menggunakan animasi apapun. Di sini kita tinggal tambahkan aja untuk videonya ataupun di musiknya ya. Sebenarnya kalian bisa ikutin aja ini untuk titik-titik ini untuk durasinya. Oke. Nah, untuk hasil detailnya kalian bisa cek di TikTok dan ini selamat ya. Nah, di sini untuk videonya kalian bisa atur aja sesuai dengan musiknya. Jika kalian kira pendek, kalian bisa atur aja sesuai dengan musiknya. Oke, kita tinggal ekspor aja, tingkatkan bingkai. Nah, semoga tutorialnya bermanfaat. Jika kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan juga bell notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap Sela update video terbaru. Sampai jumpa di tutorial Sela berikutnya. Annyeong. Isang aku arum daun, 느낌이 좋아.